Yo, what's up? Good morning, guys. Welcome to my channel, Jamie TV. Oke, teman-teman, selamat pagi. Dan hari ini begitu cerah banget karena tidak hujan, teman-teman. Jadi pagi ini cerah banget, terus sinar matahari begitu terang benderang menyinari bumi. Dan hari ini, teman-teman, kita akan berjemur, di mana katanya berjemur itu bisa membunuh virus. Apakah benar? Aku belum tahu sih kalau memang benar. Ya, baguslah. Kalau enggak benar, ya enggak apa-apa. Kan katanya juga kalau kena sinar matahari itu kan kena sinar matahari pagi itu biasanya untuk kekuatan, bukan untuk kekuatan sih, mendapatkan vitamin D ya. Pokoknya aku kurang tahu sih. Ya begitulah. Bermanfaat katanya kalau di pagi hari. Kalau siang hari mungkin gosong kali ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi hari ini pukul berapa ya? 9. Tepat banget jam 9 kita berjemur. Guys, enggak kelihatan lagi mukanya, guys. Saking terangnya, guys. Jadi aduh, putih semua, guys. Gak ada mukanya, guys. Ada. Ya, guys. Jadi sinar mataharinya bakalan membunuh virus-virus atau bakteri yang di dalam hidung atau di dalam mulut, mata, telinga. Oke. Sini, coy. Panas ya? Nggak kelihatan lagi kau, coy. Coy. Panas. Coy. Cina banget. Kelihatan kan bayangan seperti ini? Tuh, kelihatan bayangan seperti ini. Kalau mataharinya itu terang banget, guys. Tuh. Cina. Apa sih, guys? Menghilang, guys. Setengah. Tengahnya, guys. Sih. Diri, guys. Ini malah sini, guys. Mandi belum, guys. Cuma kita harus berjemur dulu biar sehat. Pak silau ya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe di bawah ya. Like, comment, dan share. Oke, bagi teman-teman juga yang belum berjemur, silakan berjemur, teman-teman, biar sehat. Oke. Biar badan kita selalu fit. Tuh. Tuh, guys. Jangan dicontoh ya, guys, ini, guys. Ini marah banget, guys. Guys. Silau ya, panas. Belum mandi, belum cuci muka. Ini belum mandi, guys. Guys. Muka-muka. Guys. Oke, katanya sih ini berjemurnya sekitar 15 menit. Enggak deh, kayak 15 menit. 5 menit aja deh. Aduh, enggak tahu juga sih 15 menit atau berapa. Yang pasti semampu kalian aja, guys. Nanti malah terbakar kalian. Kalau lama-lama kan. Enggak sih, enggak akan terbakar walaupun lama-lama. Paling gosong. Oke. Jadi kalau bisa sih full body. Full body, kena semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, teman-teman.
Terus kalau bisa telinga juga dibuat seperti ini, nyamping, agar bakteri yang di dalam telinga itu mati semua, teman-teman. Mungkin dia bakalan silau. Mungkin dia seperti di api neraka setelah kita berpanas. Tolong. Panas. Kalau kayak di film-film hantu, teman-teman. Hantu atau sejenis apa? Panas bakar. Tidak. Jadi hantu itu ibaratkan bakteri. Tidak, panas. Ya ginilah. Tuh. Ini bakteri nih, telinga nih disampingkan ke gini biar bakterinya mati. Ibaratkan hantu aja bakterinya. Panas. Ini panas. Makanya begitulah, teman-teman pengen tahu nggak saya ini posisinya di mana? Lihat nih guys, sebenarnya ini tinggi banget, saya ini di jendela. Tuh. Jadi gue ini di lantai 2, teman-teman. Tuh, ini jendela guys. Jadi ini jendela. Ulala. Nah guys. Lihat nih guys. Saya itu di lantai 2 guys. Bukan di lantai sih, di papan 2. Nih. Bakterinya sudah, bakteri virusnya sudah. Panas, tolong. Membara lagi. Tanya guys. Belakang juga guys, punggung. Gak ada mukanya guys. Waduh, cahayanya lama banget guys. Belakang juga guys, biar teman-teman semuanya terkena. Jadi bakterinya itu atau virusnya itu mati semua, teman-teman. Menghirup udara segar di pagi hari itu sangatlah segar banget guys. Nah setelah teman-teman sudah berjemur, teman-teman diamin dulu kan, biar bakteri atau virusnya benar-benar mati, teman-teman. Setelah itu teman-teman baru mandi. Oke guys. Tuh lihat rambut aku udah lembut guys, udah lembut halus gara-gara seperti sinar matahari ini guys. Panas banget guys. Itu ada pintu guys ya. Tuh aku itu sebenarnya di lantai, bukan di lantai, di papan 2 guys. Tuh itu kan itu rumah orang tuh, paling atas itu di bawah kan ada apa, seng lagi kan. Tuh di seng lagi itu tuh, itu rumah orang. Yang ini rumah orang, yang ini rumah orang juga, ini tetangga sebelah, ini rumah orang juga. Ini keadaan rumah seperti ini, kayu sederhana sekali kan. Nah, kalau ada uang bisa direnovasi teman-teman. Dukung terus ya channel Jamie TV ini agar bisa merenovasi rumah. Wow. Oke, balik lagi ke sini. Tuh. Jadi matahari ini setahu aku sih sampai apa ya, gimana yang sehatnya itu sampai jam 10. Ya, 10 pagi. Jadi kalau sudah 10 ke atas lagi, katanya udah nggak sehat lagi. Aku kurang tahu juga sih. Setahu aku juga gitu, jam 10 pagi itu, jadi jam 7 sampai jam 10 pagi itu ada sinar matahari yang bagus untuk tubuh kita, teman-teman. Oke, mungkin udah waktunya guys selesai berjemur. Nah,
bagi teman-teman suka sama video ini, alangkah sebaiknya subscribe di bawah, like, komen, dan share. Nantikan video kita selanjutnya karena kita akan buat video hampir setiap hari, teman-teman. Oke, okay? Bye.